terus kita mau OTW ke Baluran. Nah, sudah ganti baju juga mau ke Baluran. Sekarang jam 8. Dari sini ke Baluran itu sekitar 2 jam, berarti 8, 9, 10, jam 10-an, panas-panasnya sih. Nggak tahu ini mau mampir buat makan apa enggak. Nanti kalau mampir makan mungkin sampai Balurannya siang, jam 11-12. Mampir di tempat makan. Warung apung, tapi nggak ngapung. Yang apa ini nanti nasi ati ya, nasi ati ampela. Minumnya esok gem, soda gembira. Ini tiketnya ya, kendaraan roda 4 17.000, 18 20.000 per orang, tambah mobilnya 10.000. dan udah sampai di Baluran tadi habis dari tiket, sekarang mau ya mau ke Baluran, tadi habis ngurusin tiketnya kayak gitu. Oke, kita udah sampai di apa nih namanya? Namanya tadi apa? Savana Bekol, kayak gini. Kita udah sampai di Savana Bekol. Ini lagi mau foto-foto, cuma gantian. Rame juga ternyata, tapi kira sepi. Oke, kita udah sampai di Pulau Bama. Itu di Baluran paling pucuknya, namanya Pulau Bama. Pulau Pantai Bama. Pantainya ini seru soalnya. Soalnya kamu bisa sama si nyemut ini santai banget itu. Nyemut ada di mana-mana. Ada yang di atas pohon juga tuh. Jadi harus hati-hati. Barang bawaan sih, ini pasti. Gitu, pantainya bersih, bersih banget sih. Pasir putihnya juga, pasirnya pasir putih juga. Kebetulan lumayan ramai sih pengunjung hari ini. Tadi mau foto-foto pun juga apa ya namanya ya, susah gitu loh, soalnya ngantrinya lama gitu, ada banyak mobil gitu kan. Akhirnya ya udahlah, kita putihin, kita ke pantainya dulu, nanti dari pantai waktu pulang kita sambil foto-foto.
Jadi foto-fotonya tuh nanti waktu pulang kayak gitu. Tempat buat makannya dikasih kayak kerangkeng gitu supaya si monyet-monyetnya nggak bisa masuk. Tapi kesannya kita jadi kayak ngelihat orang di dalam kerangkeng, kayak monyet yang ngelihat kita. Salah satu spot fotonya seperti ini. Oke, kita baru aja sampai di hotelnya yang kedua, yang di Banyuwangi. Hotelnya itu sebelahan sama apa ini namanya, pantai ya. Aduh, ini pantai. Soalnya itu udah Bali harusnya. Soalnya pinggir pantai banget sih ini. Soalnya dermaganya harusnya. Jadi satu sama pantai pinggir laut ya, cuma dia hitam gelap, kan gelap ya hitam gitu deh. Itu ini hotelnya di belakang, ntar nggak ganti. Ini hotelnya, ini masih proses check-in, masih proses nyari kamar. Oke, ini lagi naik ke hotelnya. Lantai 3 ternyata.